Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selesainya Rangga Ajok membintangi sinetron SCTV, Samudra Cinta berlanjut, dia menjadi pemeran utama di film bioskop Gaskui. Rekan Haiko Panerpekan ini memainkan peran sebagai tokoh Aaron dalam serial drama bioskop yang disutradarai oleh Derby Romeo ini. Merangsir dari Instagram, Dari Hati Film merupakan sebuah film yang mengisahkan perjalanan bermotor 4 orang lelaki. Selain Rangga Ajok, ada juga Randy Herby sebagai Brahma, Kevin Jupri sebagai Charles, dan Derby Romeo sang sutradara film sebagai David. Istimewa karena film ini yang diproduksi oleh Darah Hati Film Entertainment, kolaborasi Silver Bullet. Film Indonesia ini juga menyeret aktor Rizky Billar serta Yayan Ruhian. Menariknya lagi, ada satu tokoh wanita yang juga akan meramaikan perjalanan 4 pria bermotor dalam serial bioskop ini, yang tak lain adalah Nadira Adnan akan memerankan tokoh Josie bersanding dengan Rangga Ajok. Namun, Haiko nampak sedang berada di Bali dengan teman-teman menikmati liburan pasca tamatnya sinetron yang ia bintangi. Berakhirnya Samudra Cinta memunculkan curhat dari pemainnya, mulai dari Rangga Ajok, Haiko Panerpeken, Cut Sipa, Mr. Chandrawinata, sampai Angela Gilsa. Beberapa saat setelah Samudra Cinta tamat, Cut Sipa memposting foto kebersamaannya dengan Mr. Chandrawinata. Mr. merupakan sosok suami Cut Sipa dalam sinetron itu. Mereka berperan sebagai Ariel dan Intan. Rupanya, banyak kenangan yang dirasakan Cut Sipa berperan sebagai pasangan Mr. Lantas, bagaimana dengan Haiko Panerpeken? Dia juga memposting kebersamaan dengan Rangga Ajok yang berperan sebagai suaminya di sinetron Samudra Cinta. Haiko dan Rangga Ajok berperan sebagai bucin dan kusut. Apakah Haiko dan Rangga Ajok akan disandingkan kembali di sinetron berikutnya? Kita doakan saja supaya kolaborasi bucin dan kusut ini bisa disandingkan kembali agar para pemirsa dapat menikmati chemistry mereka berdua. Selesainya Rangga Ajok membintangi sinetron SCTV, Samudra Cinta berlanjut, dia menjadi pemeran utama di film bioskop Gaskui. Rekan Haiko Panerpeken ini memainkan peran sebagai tokoh Aaron dalam serial drama bioskop yang disutradarai oleh Derby Romeo ini. Merangsir dari Instagram, Dari Hati Film merupakan sebuah film yang mengisahkan perjalanan bermotor 4 orang lelaki. Selain Rangga Ajok, ada juga Randy Herby sebagai Brahma, Kevin Jupri sebagai Charles, dan Derby Romeo sang sutradara film sebagai David. Istimewa karena film ini yang diproduksi oleh Darah Hati Film Entertainment, kolaborasi Silver Bullet.
film Indonesia ini juga menyeret aktor Rizky Billar serta Yayan Ruhian. Menariknya lagi, ada satu tokoh wanita yang juga akan meramaikan perjalanan empat pria bermotor dalam serial bioskop ini, yang tak lain adalah Nadira Adnan akan memerankan tokoh Josie bersanding dengan Rangga Ajok. Namun, Haiko nampak sedang berada di Bali dengan teman-teman menikmati liburan pasca tamatnya sinetron yang ia bintangi. Berakhirnya Samudra Cinta memunculkan curhat dari pemainnya, mulai dari Rangga Ajok, Haiko Panarpeken, Cut Shippa, Mr. Chandrawinata, sampai Angela Gilsa. Beberapa saat setelah Samudra Cinta tamat, Cut Shippa memposting foto kebersamaannya dengan Mr. Chandrawinata. Mr. merupakan sosok suami Cut Shippa dalam sinetron itu. Mereka berperan sebagai Ariel dan Inta. Rupanya, banyak kenangan yang dirasakan Cut Shippa berperan sebagai pasangan Mr. Lantas, bagaimana dengan Haiko Panarpeken? Dia juga memposting kebersamaan dengan Rangga Ajok yang berperan sebagai suaminya di sinetron Samudra Cinta. Haiko dan Rangga Ajok berperan sebagai bucin dan kusum. Apakah Haiko dan Rangga Ajok akan disandingkan kembali di sinetron berikutnya? Kita doakan saja supaya kolaborasi bucin dan kusut ini bisa disandingkan kembali agar para pemirsa dapat menikmati chemistry mereka berdua. We'll be right back.